David Ozora dapat bingkisan lebaran banyak, David gembira sekali. Rezeki anak soleh, David Ozora hari ini sesudah kontrol lagi ke rumah sakit, mendapat hadiah kiriman makanan parsel lebaran banyak. Dapat kiriman dari para fans penggemar, David terlihat tersenyum karena dapat hadiah banyak dari teman-teman dan penggemar yang mendukungnya. Hari ini jadwal David sesudah berjemur, David tampak bersiap ke rumah sakit, sudah mengenakan setelan baju hitam, celana panjang dan sepatu sneaker. David sudah terlihat ganteng sekali, nampak David seperti anak tak usai mengalami koma. Jalannya pun sudah lumayan lancar, bicara juga lancar, belum lagi para pendukung yang setia mengikuti perkembangan kondisi anak David ini. David masih harus menjalani pengobatan 6 bulan ke depan, tapi David diramal tak sampai 3 bulan David sudah bisa sekolah lagi. Itu terlihat dari pesatnya kemajuan penyembuhan anak ini, jawab salah satu warganet. Semua pasti support kamu, Fit, jawab warganet. Dan tidak sampai di situ saja, David akan menerima hadiah terus sampai ke depan. Itu pemberian para fans setia David yang senang dengan kondisi dari si anak ajaib David ini. Hadiah ini secara tak langsung menyumbang positif semangat dan mental David dari sembuh, belum lagi dukungan dari keluarga dan orang tua yang selalu mendoakan. Semangat terus ya David, banyak orang di belakangmu yang selalu menyayangimu.